khusus masalah saya jadi cawapres, dan ya presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah apa namanya dipilih menjadi cawapres gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan soal jabatan saya ya tetap aja sesuai dengan peraturan. Saya kalau di dalam jabatan menteri ini ya seperti menteri-menteri yang lain tentunya. Kalau ikut running itu cuti kalau musim kampanye. Nah, cutinya itu seminggu satu hari. Saya sudah bilang kepada sementara, Bapak, saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye. Kan kalau jam hari libur kan tidak pakai cuti, memang libur gitu. Dan presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai.